tetap harus harmonisnya, saling menjaga satu sama lain, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Media sosial juga saling membalas. Harus kan harus saling support satu sama lain, saling menyayangi, ya. Saling apa ya? Saling kasih sayang. Kalau misalnya ucapan rasa sayang itu kan nggak harus I love you, aku sayang kamu, tapi dari tindakan, dari bercanda-bercanda kan mungkin itu yang bisa kita lakukan ya. Memang keluar spontanitas itu aja gitu. Jadi nggak harus kayak untuk ada sesuatu yang khusus mengungkapin rasa sayang juga gitu. Segala sesuatu yang kita lakuin ya apa yang kita lakuin spontanitas gitu. Insya Allah semuanya nggak juga keluar, cuma kita di grup aja. Selalu menguatkan dalam segala situasi, apapun masalahnya, kita selalu saling menguatkan. Virus ini memang pada dasarnya perjuangan buat dia seorang yang cepat. Yang dijatuhkan dia bisa bangkit lagi sampai akhirnya ya insya Allah dia akan tetap disini. Ya sesuatu yang maksudnya hal kecil sih, bukan sesuatu yang gimana-gimana, hal kecil paling tidak ada kesan lah buat virus. Emang bukannya setiap pasangan juga pasti akan ngelakuin sesuatu buat orang yang biasa awan gitu ya, tidak hal simpel tapi ya insya Allah kalian suka gitu ya. Dia kan senang bunga mawar juga, jadi aku cari bunga mawar yang murah kalau dipotong-potong jadi gak lebih banget. Gimana nih Bapak Heru sendiri melihat sosok ibu berusaha untuk apa ya, sosok yang terbaik pasangan kita kan harus saling support satu sama lain. Jadi gak ada spesial untuk mengambil setiap tanggal 14 Februari juga sih. Kita gak jadi pengen dia begitu. Tapi anak-anak sendiri mungkin mau menjadi sesuatu yang pas ya. Pas tuh manis banget. Tiba-tiba dia bilang, jadi abang punya visi buat kami gitu kan. Terus sama dia dibacain, meskipun tulisannya masih jelek banget, kita ngeliatnya, ini apa ya, gitu kan, abang yang baca deh gitu kan. Terus sama abang dibacain, sweet banget, aku juga gak tahu dia dapat kata-kata itu dari mana gitu. Terus, oh abang makasih, terus Deddy bilang, oh jadi buat mami doang, oh enggak dong, abang udah siapin buat Deddy. Ternyata ada beneran, terus dia nulis lagi, masya Allah terharu banget ngeliatnya. Dan pinter banget bisa dapat kata-kata itu dari mana.